Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para orang tua murid Islamic Green School dan Talenta Center. Melalui video ini, saya selaku direktur sekolah ingin menyampaikan pengumuman transisi kegiatan sekolah menjadi home learning atau pembelajaran jarak jauh. Keamanan dan keselamatan adalah prioritas kami. Menindaklanjuti imbauan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pencegahan coronavirus pada satuan pendidikan dan sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19, bahwa mulai tanggal 16 Maret 2020, kegiatan belajar mengajar di sekolah diubah sementara menjadi program pembelajaran jarak jauh atau home learning. Guru akan memberikan petunjuk pembelajaran jarak jauh berupa tema belajar, tujuan pembelajaran, tugas belajar, dan juga tanggal pengumpulan tugas belajar tersebut. Guru juga akan menyediakan video pembelajaran yang akan membantu siswa untuk memahami pembelajaran walaupun tidak dengan tatap muka. Link video pembelajaran akan dikirimkan oleh masing-masing fasil melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Kami sangat mengharapkan orang tua di rumah untuk membantu anak dalam melakukan program pembelajaran jarak jauh ini. Selama tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah, maka akan dilakukan desinfektan untuk mencegah paparan COVID-19. Anak-anak sebaiknya menghindari berpergian ke tempat-tempat umum atau keramaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.